Doa untuk orang tua. Bos, beri kesempatan sekali lagi, bos. Bos, tolong, bos. Iya, bos. Ini dong, bos, beri kesempatan. Bos. Dasar, tidak tahu. Kayak senang saja. Bos bisa juga melucu. Ah, dasar kau. Ya sudah, sekarang cepat kau pergi. Laksanakan tugas kau. Gimana sih? Kok gak ada? Aduh, kok gak ada ya? Di mana? Kok gak ada ya? Di mana? Ibu, kemana sih? Depan nggak ada. Apa di kamar Kak Ahmad ya? Atau di ruang makan? Bagus. Benar kan? Tuh lihat, kayaknya dia mau ke kamar kakaknya. Ayo kita ke depan. Kita lihat dari jendela kakaknya. Ayo cepat. Ayo Doraemon. Kak, Kak Ahmad. Pasti tambah marah. Sebaiknya sekarang kita hembuskan hawa marah itu dari sini saja ya. Ya, tidak kena deh. Kamu sih kelamaan. Payah kamu ini. Ya. Kamu tidak punya ide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kemana aja sih? Ibu dari masjid sayang, kan ada kerja bakti, jadi ibu mengantar makanan. Aduh, anak ibu, anak soleha. Memangnya ada apa sayang? Ahmad tuh nakal. Memangnya ada apa dengan Kak Ahmad? Gambar Fatimah disembunyiin tuh. Kalau begitu kita cari saja yuk. Ayo sayang, kita cari di mejanya Kak Ahmad. Hah? Nah, itu udah datang. Pasti perempuan itu bisa menenangkan hati anaknya. Bagaimana ini? Iya ya, susah juga. Nah, habis ibunya sabar sih. Coba kalau ibunya memarahi Fatimah, Fatimah pasti akan marah.
Itu namanya ibu soleha. Mau kemana dia? Coba mana sekarang mereka? Kita cari ke kamar Fatima. Kita ke genteng yuk. Coba Fatimah ingat-ingat, kapan Fatimah mewarnai buku itu? Tadi malam sebelum tidur. Coba kita cari di bawah bantal. Wah, ternyata di bawah bantal Fatimah sendiri. Makasih ya, Bu. I love you, Bu. Ternyata bukan Kak Ahmad kan yang menyembunyikan. Tuh, sudah azan asar. Kita sholat yuk. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah memberikan ibu yang baik. Setiap hari ibu capek memasak untukku. Ibu juga sayang kepadaku. Ibu tidak pernah marah, meskipun aku suka marah. Aku sayang sama ibu. Memangnya ada apa dengan Kak Ahmad? Buku gambar Fatima disembunyiin Kak Ahmad. Kalau begitu kita cari saja yuk. Ayo sayang, kita cari di mejanya Kak Ahmad. Coba kita cari di bawah bantal. Wah, itu dia bukunya. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu. Rabbi fiqli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku kecil. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku kecil.